Lesti Kejora dan Rizky Billar sempat shock saat pertama kali mengetahui bahwa masyarakat di Uzbekistan banyak yang kenal dengan mereka. Bahkan, beberapa di antaranya secara terang-terangan mengatakan, mereka juga ngefans berat dengan Lesti dan Rizky Billar. Tentu saja, hal ini seketika langsung membuat rombongan Leslar kaget. Bagaimana tidak, ternyata Lesti Kejora dan Rizky Billar tak hanya tenar di dalam negeri saja, bahkan di luar negeri seperti Uzbekistan, juga ada masyarakat yang mengidolakan kedua orang tua Abang Fatih tersebut. Kejadian ini terjadi saat Lesti dan Rizky Billar mengelilingi salah satu kota yang ada di Uzbekistan. Terlihat beberapa masyarakat yang ada di sana, meminta berfoto dengan pasangan Leslar sebagai kenang-kenangan. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah berlibur ke negara Uzbekistan. Tak hanya berdua saja, pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar tersebut juga ikut memboyong putra semata wayang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abang Fatih. Selain itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga mengajak beberapa sahabat dekat mereka, serta tim Leslar Entertainment dalam liburan tersebut. Selain itu juga, para warganet banyak yang penasaran dengan teka-teki Lesti dan Rizky Billar berlibur ke Uzbekistan kali ini. Mengingat banyak artis tanah air, kurang tertarik berlibur di sana. Tak ayal, banyak netizen ikut menanyakan perihal itu, kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar di media sosial pribadi mereka, baik itu di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube maupun media sosial lainnya. Namun sayangnya, kedua orang tua Abang Fatih itu belum sempat menjawab pertanyaan tersebut yang ditanyakan oleh banyak warganet saat ini. Meskipun begitu, beberapa waktu lalu, suami Lesti Kejora, Rizky Billar sempat keceplosan di salah satu video yang diunggah oleh fans Best Leslar Lovers. Bahwasanya mereka akan memberikan kejutan istimewa kepada masyarakat Indonesia, terkhusus bagi penggemar mereka, setelah pulang dari Uzbekistan nanti. Lagi-lagi, pernyataan dari aktor tampan berdarah Minang tersebut membuat banyak warganet semakin penasaran, kejutan apa yang akan diberikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar nanti, setelah mereka pulang dari sana. Menurut percakapan kami dengan salah satu tim Leslar Entertainment lewat medsos baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar ke negara Uzbekistan tak hanya sekedar berlibur saja. Karyawan Liter E yang tak mau disebutkan nama itu mengatakan, Leslar juga tengah menggarap proyek besar di Uzbekistan bersama timnya. Namun, karyawan tersebut sangat merahasiakan perihal itu, dan tak mau membocorkan sedikit pun kepada kami, terkait proyek yang tengah dikerjakan oleh pasutri Leslar itu. Terlepas dari hal tersebut, keseruan dan kebersamaan Lesti Kejora dan Rizky Billar selama berada di Uzbekistan turut diabadikan dalam media sosial pribadi mereka. Terlihat, mereka cukup bahagia saat berlibur di sana. Momen mereka yang diunggah di media sosial selama berada di sana, seketika langsung menjadi perbincangan publik beberapa hari ini. Tak sedikit dari warganet mendoakan kelanggengan dan keselamatan Lesti Kejora dan Rizky Billar serta rombongan Leslar selama berlibur Uzbekistan dan sampai pulang ke tanah air nanti.